Tim Densus 88 Ngabaladah 2 Imah di Lolowo Kebonjoyanti Kecamatan Kiara Condong Turta Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Eta imah anu 2 teh katohian minangka tempat matu terduga teroris anu dicerak di kota Lalawak Bandung sawatara waktu katompernakeun. Tim Densus 88 ngajorag turta ngabaladah 2 imah terduga teroris di 2 lalawak anu beda di Kota Bandung anu dierong mangrupa pamatuhan terduga teroris. Tim Densus 88 mimitina ngabaladah imah terduga teroris di Gang Rahayu, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Di tempat Densus ngamankeun sajumlahing barang turta berkas anu dierong aya patalina jeung kagiatan terduga teroris. Eta kaayaan teh ngabalukarkeun warga ngarasa reueus lantaran lalawakna didareg deku anggota Densus 88 anu lengkap ku samagreng. Ketua RT di eta tempat nembrakeun wargana anu inisial N terduga teroris mangrupa warga anu bubuara ti Kabupaten Garut anu matuh di imah mitohana di eta lalawak. Salila ieu dirina wanoh jeung eta wargana, najan sikepna semu nutup diri turta kurang sosialisasi jeung warga sejena. Sapopoena eta terduga teroris teh mangrupa pagawe pabrik tur usaha sampingan salaku supir ojek online. Cuman kan dia mah kan menang. Misah ya kan alat. Asli nama di Garut. Untuk kesehariannya seperti apa sih? Kesehariannya mah dia mah baik sih orangnya mah. Penyiam. Cikro. Ya, nggak jarang sih, jarang kalau. Untuk sosialisasi dengan warga, apa sih? Kurang, jarang. Kurang sosialisasi. Satu tas ngabaladah imah di lalawak Kiara Condong, tim Densus 88 miang deui pikeun ngajorag tempat anu kadua anu pernahna di Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Imah eta terduga teroris kadua kalawan inisial RT pernahna di Gang Tilu Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Di eta tempat tim Densus 88 ngamankeun sajumlahing berkas anu dierong aya patalina jeung kagiatan R. Bukan di sini. Jadi saya tahunya begitu persis, begitu kebetulan datang dari situ, saya baru dikasih tahu, kaget saya. Baru tadi Pak ya? Sebelum ini Pak, sebelum ada penggeledahan ini, sebenarnya ada pengintaian-pengintaian ya dari polisi mungkin. Di sini gitu yang Bapak tahu gitu. Nggak ada Pak. Saya nggak tahu ada yang intai atau enggak, saya juga nggak tahu. Soalnya kan di sini banyak yang kos-kosan. Nggak ada laporan Pak, saya mengintai Pak. Jadi selama ini di jalan sendiri gimana Pak? Ya makanya tertutup, artinya orang nggak, tetangganya juga nggak. Banyak yang nggak tahu di mana kegiatan aktivitas ini yang tahu apa Pak yang jadi yang kebanyakan itu ngegrab ojek online itu. Ketua RW nembrakeun terduga kalawan inisial R sapopoena digawe salaku supir ojek online turta pribadina arang gaul jeung warga sejena. R matuh di Cijagra jeung pasanganana. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.